Halo, kita lanjut lagi main Coral Island hari ini ya. Bentar. Halo, welcome ya. Halo, Rafira, terima kasih adminnya. Halo, halo. Fee-nya 50.000 ya. Baju lah. Tawa. Ini festival ya. Nanti ada festival, harusnya festival menanam pohon. Kalau nggak salah, halo, welcome ya. Welcome, Bang Ra. Terima kasih, adminnya. Pagi Bang Ral, kenapa Tiara? Musiknya kayak double. Iya, di gamenya ada musiknya sendiri nih. Masih proses tempe ya. Biasa nggak gini? Iya, nggak tahu, biasanya di musik di gamenya nggak nyala, ini nyala di game. Udah ya, udah nggak ada. Thank you.
ya berapa ya, pertanian 9, peternakan 9, pencarian 6 ya. Naikin level mancing kali ya. Aku bisa lompat di sini. Udah normal kan musiknya? Udah normal kan ya? Batang emasnya ntar batang perak kali ya. Aku mau update lagi deh ini. Game apa kak? Ini namanya Coral Island. Astrea di sini. Coral Island. Jadi ini gamenya mirip Harvest Moon ya. Kita ada petani, ada peternak, bisa memancing, menangkap serangga. Cuman di sini kita peralatannya lebih modern di sini, karena kita di laboratorium ini ada pengembangan peralatan kayak ini, kendali otomatis, jadi nggak perlu kita elus-elus hewannya tiap hari. Ada kolektor otomatis, jadi hasil hewan-hewannya itu nggak perlu kita ambil, ada kolektor otomatis soalnya. Makan otomatis, jadi kita nggak perlu ngasih makan tiap hari. Ini juga ada pemupuk otomatis, penanam otomatis, pemanen otomatis. Di sini gamenya serba otomatis ya, terlalu modern di sini gamenya. Baterai biji perunggu kepingan ya. Aku mau buat komputer tapi lupa terus. Oh belum buka, kita tunggu 20 menit lagi. Tapi aku pulang dulu ambil ini Coral Island. Iya bener, aku kamu dan semesta, bener sekali ya. Sudah semua kita jual aja deh. Buatan Indo iya. Jadi developer game ini dari Jogja ya, developernya. Jadi game buatan Indo ini. Ada misi, kita harus kirim strawberry ke Zoe. Ini Zoe ya.
kita banyak artefak ya, tingkatkan alat. Cuman ini yang bisa ya. Yang belum didonasikan ternyata kita donasi dulu ke museum. Welcome Bang Ogi, terima kasih adminnya. Bang Hobi, bukan Bang Hobi ya. Ini Bang Hobi salah. Parkun bentar, oke Tiara. Kita ke tempat raksasa dulu, mau naikin level peralatan. Karena di sini kayak ada apa enchantment gitu. Maaf, efek belum tidur hadir. Ya ini pasti mau tidur ini Bang Ogi ini. Makasih Bang Rai. Harus yang mahal-mahal berarti. Enggak ngaruh ternyata. Baru ternyata ya, karena udah di upgrade. Coba kalau ini langka 40%. Oh gini ya, bisa kita ubah-ubah. Ini aja kita cari yang halo, welcome ya, welcome Kak Sel, terima kasih artinya absen Bang Panda, oke Kak Intan, welcome Kak Intan. Udah bangun ini tumben Bang Rah. Bang Rah bangun cepet ya hari ini. Ayo. Tadi biji perunggu baterai. Biji perunggu baterai sama baterai. Kurang itu aja kayaknya ya. Terima kasih Iin udah follow ya. Welcome yang baru datang ini. Rahmi 200 orang welcome ya.
ditinggal tidur sama Bang Arman dan kawan-kawan. Kenapa tuh Kak Sel? Waduh. Kembangkan peralatan, aku mau buat komputer kokoh ini ya. Berperak 10 ya, berperak sama biji perunggu kepingan. Berperak, biji perunggu kepingan. Punya enggak, punya berperak enggak ya aku? Salah. Oh, itu yang Discord itu ya. Kalau jaraknya 11. Biji bumbunya kurang, kepingannya 100. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Bang Sarjas, ini timnya Bang Rai ini, Always NT. Tahun ranknya udah apa? Tahun ranknya B ya ini, tahun ranknya B. Ini game apa namanya, Coral Island Bro Al. Jadi gamenya ini mirip Harvest Moon, mirip Harvest Moon sih ya, karena kita bisa, bentar aku tunjukin. Jadi ada bisa nanam. Bang, facecammu nge-freeze. Oh, bentar Bang. Jadi kita bisa nanam, punya hewan peliharaan juga di sini. Bisa ini ya, hewan-hewannya di sini banyak. Ini ada merak, lama, domba, ayam, bebek, luwak, babi, kambing, sapi, banyak ini. Dan ini game PC ya, bener game PC. Bentar aku benerin facecam dulu ya. Jadi ini Pacify Next Generation. Nah ini dia udah bebas dari roh-roh jahat ya, udah berhasil kabur, makanya dia jadi petani sekarang ini Bang Ra. Game PC ya, mau joki apa Sven? Ini game buatan Indo, buat yang belum tahu ya. Jadi developer game Coral Island ini dari Jogja developernya. Halo, welcome ya. Welcome Bang Ahmedun, terima kasih adminnya. Bangun Bang. Bang Oki habis absen langsung tidur ya itu. Numpang tidur.
Seperti biasa Bang Ogi ya. Nggak ada ini biji perunggunya di sini ya. Makasih hijrahnya Bang Ahmedun. Korun tuh ya, korun. Makasih Bang Ahmedun. Berapa ini perunggunya? 11 ya. Masih belum cukup, harus 20 soalnya. Nyari 20. Datang korun. Nah, ini tiap ada Bang Ahmedun selalu ada korun di sini. Makasih Bang Ahmedun. Kurang satu lagi dong, turun lagi ya. Nyari biji perunggu buat PC di sini, ada PC, ada komputer. Ternyata di game ini komputernya itu bisa buat melihat serangga atau hewan-hewan lain atau drop-drop langka gitu. Keluar dulu
pergi ke laboratorium. Biji osmium, biji emas, saripati, angin. Ntar aku cek museum dulu. Ada yang bisa didonasikan ya, ya udah kita balik. Seripati angin mana ini ya? Kurang ya biji osmium sama emasnya. Kita cari biji osmium sama emas dulu ya, melengkapin ini. Dapat di sini berapa ini, 14 ya. Kayaknya perlu 10 aja sih kayaknya. Dapat lumayan, kita langsung keluar. Ya udah tutup jam 15, ya udah pulang gitu.
Starternya taruh mana ini? Ke dalam rumah aja lah ya. Oh nggak bisa taruh dalam rumah, harus di kebun. Komputernya harus diinstal dulu aplikasi-aplikasinya. Ini udah kayak kambing ya, nggak bisa ditakung tuh ya. Udah jual aja deh. Nyari barang-barang di hutan karena buat naikin ini yang pencarian harus nyari barang-barang di hutan. Di level 8 dapat itu, ada rumah kaca. Iya, ada rumah kaca di situ, cuman aku belum nanam apa-apa di rumah kacanya. Rumah kaca itu kebuka kalau winter di sini bersalju. Iya benar, bersalju. Tapi aku belum lihat badai sih di sini. Mungkin badai itu termasuk yang langka ya di sini. Tapi di websitenya itu ada cuaca badai, ada blizzard atau apa ya, storm. Blizzard atau storm itu kan badai. Cuman pas winter kemarin aku sama sekali nggak lihat badai. Iya benar, semuanya random di sini. Terus ikannya juga ada ikan khusus yang cuman adanya pas hujan atau pas badai. Tapi pas badai nggak ada sih, harus ada pas hujan gitu.
hujan atau badai, jadi antara dua itu. Kalau mau nyari ikan langka agak susah emang, karena harus melihat cuaca, sama selain cuaca harus lihat apa namanya, musim, harus lihat musim. Naik deh ke hutan. Hutannya dalam banget ini ya. Luna. Lumayan sih dapat ginseng ya. Lumayan sering dapat ginseng. Makan satu deh. Masih 1524, kayaknya naiknya di besoknya ya. Targetnya nikahin siapa bang? Yang di sini Eva dulu kali ya, karena yang hatinya udah naik cuman Eva. Tapi kalau mau nikah kan harus upgrade rumah dulu aku. Nah ini yang udah 6 hati Eva. Jadi kayaknya aku targetnya Eva dulu. Bisa beranak, bisa. Bisa beranak. Malah kalau kita nikah sama si ini langsung punya anak, karena dia udah punya anak. Suki ya, ini Suki, dia udah punya anak si Suki ini. Jadi anaknya bisa dua kalau kita nikah sama Suki. Eva dulu iya. Kalau sempat nanti coba yang lain ya. Coba cari event nikah yang lain. Kebawa apa tuh?
nikahnya coba kan cuma di game kalau nikah. Kan nyari event, nyari eventnya itu Bang Ahmedun lagi. Aku stuck di E kak, sebel banget. Maksudnya kotanya ya, kotanya stuck di E ya. Berarti itu fokus ke laut aja dulu itu, Kak Sven. Fokus di laut sama ditambang dulu. Nanti kalau lautnya udah selesai semua, peringkatnya pasti antara D atau C sih. Peringkatnya pasti antara D atau C. Nah di laut itu kan pasti sambil dapet beberapa item langka atau dapat tangkapan langka, nah itu disumbangin di disumbangin di museum. Main dari early access hilang semua jadi males. Oh iya sih, kemarin ada yang bilang gitu kalau main dari early access hilang semua, cuman duitnya katanya masih ada duitnya. Gak tau sih nanti ini April ada update lagi, apakah hilang lagi atau bisa dilanjut, gak tahu aku. Bulan April nanti. Update yang bisa main online co-op. Jual semua ya yang kita temukan. Masuk si morning person, siapa morning person? Bang Sullivan. Welcome ya. Gak jadi bersin aku. Welcome Bang Sullivan, terima kasih adminnya. Selamat pagi Bang Sullivan. Wah, isunya bakal bisa co-op. Iya, isunya bakal bisa co-op isunya Bang Ahmed. Tapi di update bulan April kalau nggak salah. Ya bocoran-bocoran lah gitu. Cuman nggak tahu bener apa enggak ya. Karena kan di infonya dari streamer lain juga. Halo Kak Ana, welcome Kak Ana. Kang mancing. Marni itu madu ditaruh di mana gitu biar bisa jadi. Bentar matinya aku simpan dulu berarti ya. Berarti game ini benar-benar kiblatnya ke Stardew Valley. Kemungkinan gitu sih ya. Stardew Valley atau Harvest Moon. Oh mid. Kalau madu ditaruh di sini jadi mid ya. Acting Blaro. Cuman dibuat lebih grafiknya lebih bagus dibanding Stardew Valley. Cuman beberapa orang mungkin agak berat jadinya kalau dibuat online. Minyak travel ini harus pakai mesin press ya, press oil press. Kalau anggur ini pakai apa ya anggur? Iya benar, kalau online pasti berat banget jadinya. Semoga laptopku masih kuat.
Walaupun kalau online mungkin aku nggak main sih, nggak stream, maksudnya nggak stream ini. Yang aku stream Harvest Moon. Bang, itu mainnya online apa offline? Sekarang masih offline Baby Monster. Cuman ada bocoran dari beberapa streamer, katanya bakal ada update online, bisa online main co-op, terus bisa nikah sama player lain juga gitu. Cuman belum ada, belum tahu kalau dari developernya gimana. Cuman itu bocoran dari streamer-streamer lain ya. Apa bedanya kalau online? Kayaknya sama aja online offline. Maksudnya gimana? Aku juga belum tahu sih kalau online kayak gimana. Karena aku belum pernah main game farming yang online. Jadi aku belum pernah main kayak Stardew Valley, aku belum pernah main malah Stardew Valley ya. Wih, makasih. Makasih Bang Sullivan. Besok cerah. Ini musim spring tapi cerah terus ya, jarang hujan. Itu petnya beli. Iya, sebenarnya aslinya pet bisa dapat pet mythical pet kayak naga sama lembus itu harus donasi ke developernya, harus ngasih. Cuman aku di kayak ada orang dalam itu Bang Hero. Jadi diklaimkan sama Bang Hero ya. Jadi aku dapat gratis. Itu physical pet. Oh, besok ada festival ya. Tapi tulisannya apa? Oh, ada extra baru Dewi sama ini masih ada yang belum kebuka, ini siapa ya? Masih ada karakter yang belum kebuka ya. Kingtan. Oh, ini mythical pet yang dikasih sama Dewi. Jadi kalau kita udah nyelesain semua misi sesajen di kuil, nanti dapat mythical pet juga ini sawi. Sistemnya donasi, iya, cuman aku nggak tahu caranya gimana kalau mau donasi ke developernya itu. Infonya sih gitu ya, info dari web untuk mendapatkan mythical pet, satu-satunya cara cuman itu. Dan nggak, sistem beli di Steam Market itu belum ada, jadi belum ada sistem beli di dalam game ini, belum ada sistem top up gitu, belum ada di sini. Pisang, rem, rambutan. Ini tebu, aku jual aja tebu. Ntar aku cek skillku apakah naik.
skill pencarian naik ya 2002 ya, tadi 1400-an. Jadi menebang pohon kayaknya ngaruh, menebang pohon nambah skillnya itu setelah tidur berarti nambah poinnya ya. Ntar aku lihat ini dulu. Lihat web dulu ya, apa yang belum aku sumbangin. Lanjutkan. Karena ada beberapa item langka yang aku nggak tahu cara buatnya. Oh, acar dimasukin ke aging barrel jadi kimchi ya. Paham. Lah ngantuk numpang turu ya. Iya, kalau mau turu. Oh, jus dimasukin aging barrel jadi wine. Apapun acar dimasukin ke aging barrel jadi kimchi. Ini lagi buat apa ini?
taruh sini dulu. Kurang. Telurnya aku masak lagi, aku jadiin panas sekarang ya. Itu biji osmium, biji osmium, biji emas, baterai udah ada, biji osmium, biji emas, baterai apalagi lagi deh, cari pati angin. Lagi teleportnya harusnya ke sini ya, ke kota. Tutup lagi. Udah semua, ini kurang satu. Masakan ini bisa lah, masakan tanaman buah juga tinggal ini berarti ya, tanaman langka bisa sih, tanaman langka masakan taco vegan, serabi, papai, es cendol. Ini agak susah sih masakannya, tapi kalau cerita aslinya disuruh apa sih Bang Panda Nikin? Cerita aslinya sebenarnya nggak ada misi khususnya, cuman kotanya itu dalam masalah karena peringkat kotanya itu turun. Jadi awal kita main peringkat kotanya itu ini ya, peringkat kota ini peringkat kota awal main. Nah misi kita sebenarnya nggak disuruh buat naikin peringkat kota ke B, jadi kita naikin ke B ini kayak sukarela gitu tanpa misi. Terima kasih ya Titia Tibu. Sebenarnya nggak disuruh buat naikin peringkat kota ya, cuman kita
naikin sendiri dengan cara membersihkan lautan, terus menyelesaikan sesajen tadi di altar tadi, sama donasi ke museum. Nah, makin banyak kita donasi, makin banyak kita menyelesaikan altar, nanti peringkat kotanya juga mengikuti naik. Sebenarnya ini agak bebas sih, kita nggak ada waktunya juga disuruh menyelesaikannya berapa tahun, berapa bulan, nggak ada waktu kayak gitu. Jadi sebenarnya game-nya agak bebas ini. Yang penting berkebun, merawat ternak gitu aja juga nggak masalah. Jadi karakter aslinya memang tidak mengemban tanggung jawab kayak HMBTN. Iya bener, nggak kayak gitu. Mirip kayak Save the Homeland atau Hero of Livali. Sebenarnya kan mereka nggak disuruh menyelamatkan desa kan ya. Mereka cuma mewarisi perkebunan dari ayahnya itu kan, yang di Save the Homeland sama Hero of Livali. Cuman di Hero of Livali itu desanya mau diubah jadi taman bermain. Itu kan intinya. Jadi kita harus menyelamatkan desa. Nah, di sini sama sih. Di sini kotanya itu mau diubah jadi pengeboran minyak. Jadi ada perusahaan pengeboran minyak mau membuat apa ya, kilang minyak itulah ya di sekitar sini. Akhirnya banyak tercemar dan menurunkan wisatawan yang berkunjung ke kota, gitulah ceritanya begitu ya. Waalaikumsalam Bang Robi. Oke Bang Robi, kalau mau turu ya. Saat berjalannya waktu ya, iya saat berjalannya waktu gitu. Nggak dikasih patokan misi di awal gitu, iya nggak dikasih patokan misi, nggak ada kayak gitu. Malah mereka itu heran, kita itu kayak memilih berhenti bekerja kemudian pergi ke tempat terpencil. Nah, wali kotanya awal kita pindah ke sini, wali kotanya heran, aku heran kenapa kamu lebih memilih tinggal di kota kecil seperti ini daripada tinggal di Tokyo. Intinya gitulah ya, bukan Tokyo sih, Tokyo namanya kotanya, Tokyo namanya kota asalnya karakter kita itu Tokyo. Aku nggak tahu sih, misal kita nggak nyelesain misi apa-apa, apakah kotanya bakal kayak gimana juga nggak tahu sih ya. Ada bad endingnya apa enggak? Kalau misal sama sekali nggak dijalanin misinya sampai tahun tertentu gitu, apakah bakal ada bad ending gitu? Belum tahu juga sih aku. Kalau misal ada bad ending gitu pasti belum ada yang dapat itu pasti. Misal kita nggak ngurus kebun sama sekali, kayak ya MBTN kalau nggak ngurus kebun sama sekali kan bakal diusir. Kalau di Hero of Livali nanti kotanya bakal jadi taman hiburan gitu kan. Nah kalau di sini kalau misal nggak diurus sama sekali bakal kayak gimana, aku belum tahu juga sih.
Di sini enaknya rumput liar bisa jadi pakanan hewan ternak. Jadi nggak perlu beli. Memang gak ada kayu lagi, gak ada kayu berarti aku naik ke hutan atas. Mana kudanya ini? Oh, teleport di sini kudanya. Kudanya goib ya, kudanya bisa teleport. Yang penting kita siul aja pakai peluit, nanti datang sendiri dia. Namanya hutan dalam ya, harus masuk dalam banget ke hutan sampai keluar map itu. Halo, welcome ya. Welcome back Black Cafe, terima kasih adminnya. Pagi Black Cafe. Teman-temannya udah pada tidur ini. Tiara udah ketiduran juga nih Tiara. Thank you.
kesulitan ternyata ya. Mana tadi kudanya? Kita balik. Selamat bobo. Nah, Bang Ogi juga udah tidur itu Bang Ogi. Aku mau upgrade ini dulu jaringnya. Empat hari ya. Layang-layang Oliver ini. Sebelum mampir, sebelum tidur mampir dulu. Makasih Bang Ahmedun ini. Kita mandi pemandian dulu. Oh, di seberang sini ada lagi ternyata ya, baru tahu aku. Makin banyak nyelesain persembahan, altar persembahan, ternyata makin luas ini pemandian air panasnya. Tapi yang mandi monyet-monyet ini di atas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10. Ini 9 ya, 9 nih. Nah, tiba-tiba ada dia. Ya, tiba-tiba ada cewek ya. Kakak, nama gamenya apa? Nama gamenya Coral Island The Beauty Bloom. Itu ya, nah itu ada Black Cafe. Namanya itu ya, Coral Island.
Coral Island. Terima kasih sudah follow. Terima kasih The Beauty. Taruh ginsengnya. Jadi ini gamenya mirip Harvest Moon. Jadi kita bisa berkebun, bertani, merawat hewan ternak, memancing. Cuman jenis-jenis tanaman, ikan, semuanya lebih banyak di sini. Lebih kompleks ya gamenya daripada Harvest Moon. Terus kita bisa crafting-crafting juga ini. Belum merak lagi ya. Nah, kita bisa memelihara merak, nanti dapat belum merak di sini. Jualin semua deh ini. Rp2.000 ternyata ya, belum meraknya. Mancing deh aku. Mancing di mana ya enaknya? Kak, cara beli gamenya gimana? Ini harus punya akun Steam dulu. Jadi gamenya ini bisa dimaininnya dari laptop atau PC. Nah, terus install dulu aplikasi namanya Steam. Steam. Nah, dari Steam itu cari Coral Island. Udah nikah belum? Belum, di sini belum nikah ya. Aku perlu upgrade rumah dulu sebelum nikah ini. Bisa nikah, bisa punya anak juga nih. Cuman awal-awal main itu cari duitnya agak susah. Cuman kalau udah kaya, udah punya kandang-kandang, udah enak sih. Yang penting banyak-banyak nanam, naikin skill. Gurita terus ya di sini ya. Terus di sini bisa milih juga karakternya mau cewek atau mau cowok gitu. Berita lagi, aku mau naikin level memancing soalnya. Jadi kan di sini ada level-levelan, level pertanian, level peternakan, pencarian, pertambangan, menyelam, penangkapan, memancing, tempur, combat ya. Aku mau naikin level memancing. Memancing sama pencarian sih yang mau aku naikin.
terus ada festival-festivalnya juga. Jadi ini mirip game pertani biasa lah ya, Harvest Moon, terus Stardew Valley gitu, mirip-mirip gitulah ya. Nah, yang bisa dinikahin ini ya, yang ada tulisan lajang-lajangnya ini. Lomba renang ada, lomba renang, lomba balap karung ada. Cuman yang balap karungnya kemarin udah tanggal berapa ya? Tanggal 10-an kayaknya, 10 spring kemarin. Udah kemarin itu. Nah, kalau lomba balap renang itu nanti di musim summer itu ada balap renang nanti. Kalau musim fall apa ya lombanya kemarin dia? Terus gampang sih, lumayan gampang lombanya. Lebih gampang ini daripada Harvest Moon lomba-lombanya. Petikan badut. Belum aku dinasikan ya kan. Yang bisa dinikahi cuma cewek ya bang. Nah itu aku belum tahu, kayaknya walaupun karakter kita cowok bisa nikah sama cowok juga mungkin ya. Cuman aku belum tahu itu ya. Ya tapi ya kenapa milih gitu, jadi ya kalau karakter kita cowok ya kita milihnya yang cewek, kalau karakter kita cewek ya kita milih yang cowok gitu. Yang jelas yang ada tulisan lajang-lajang di sini, nah itu yang bisa dinikahi. Eva lah, masa milih cowok, waduh Bang Ahmed ini bahaya ini. Kita tetap milih yang cewek ya di sini ya. Walaupun yang cowok lainnya hatinya full pun, kita tetap milih yang cewek. Di sini cuma ada gurita kayaknya ya, dari tadi dapatnya gurita terus sama ikan badut. Harus normal ya, harus normal ya. Gak tahu ini kenapa dibuat kayak gitu fiturnya ya. Mirip apa ya, My Time at Portia sama My Time at Sunrock itu bisa nikah sama sesama itu. Kalau di My Time itu, My Time at Portia sama Sunrock itu lebih ngeri lagi. Walaupun kita ajak ngomong tiap hari itu bisa nambah afinitas. Katanya biar kejual ke orang luar bang. Oh iya bener sih ya. Karena kan marketnya nggak cuma Indo ya di sini ya. Apalagi gamenya udah ada di Xbox, ada di PS5. Pasti gitu sih, bener nyari market. Mancing apa bang? Aku sebenarnya nggak ngincer apa-apa, cuman mau naikin level memancing. Jadi di sini ada skill memancing. Nah aku mau naikin skill memancingnya. Yang aku mau naikin memancing sama pencarian ini. Jadi kalau siang aku nyari kayu, kalau malam memancing. Kemarin sempat ngamuk-ngamuk dikit katanya. Ada kayak gitu ya. Berarti awal-awal rilis banyak yang protes berarti ya. Untungnya nggak dibuat kayak apa namanya? Misal udah deket banget, nanti jadi tiap hari datang. Bang Ahmedun pernah main My Time at Sunrock nggak itu? Nah, My Time at Portia sama Sunrock itu, kalau kita deket sama orang, nah itu tiap hari didatengin rumah kita, didatengin, dikasih hadiah. Kalau di sini masih mending, mereka ngirimnya lewat kotak pos kan, kotak surat.
Nah, kalau di My Time itu mereka datang sendiri ke depan rumah kita, terus ngajak jalan, ngajak ngedate gitu. Wah, itu bahaya banget itu. Iya benar, kayak di teror gitu. Jadi mereka datengin ke rumah kita, ngajak ngedate gitu. Iya, di sini nggak ada untungnya. Walaupun ada fitur bisa nikah sesama, cuman nggak sampai kayak gitu karakter NPC-nya. Karena di My Time series itu kita bisa ada fitur ngajak main bareng, misal kita pengen lebih dekat sama cewek, kita bisa ajak ngedate gitu, ajak makan-makan, ada fitur kayak gitu. Aku udah main sih soalnya ya di situ. Yang My Time World War-nya udah tamat, kalau yang Shenrock belum. Karena kemarin aku beli itu pas masih early access, malah pas udah full rilisnya nggak aku selesaiin. Pencarian naik ya, akhirnya naik level 7, dapat pagar lindung nilai sama gedang semak. Aku mau buat pagarnya, mau aku ubah itu. Hari ini festival di kota, jangan lupa mampir. Oke, dia ada festival ya. Story of Season juga kena karena aturan penjualan keluar katanya. Oh, Story of Season ada. Oh iya sih benar. Story of Season ada juga ya. Yang FOMT sama satu lagi apa itu? Yang Wonderful Life bisa juga itu. FOMT sama Wonderful Life bisa juga ya. Festivalnya di sini ya. Tapi mulainya jam 8. Doraemon doang yang aman. Nah, kalau Doraemon nggak bisa nikah, Doraemon. Dia masih SD ya Nobitanya. Ini belum selesai ya, lama juga ini buat. Rela bikin fitur gitu demi market, ya namanya juga usaha ya, Bang Sullivan, biar laris. Musim dingin hewan bisa keluar, bisa, cuman sebaiknya jangan ditaruh di luar kalau musim dingin. Karena nanti hewannya sakit sama moodnya jadi jelek nanti hewannya. Nah, kalau hewannya sakit sama moodnya buruk itu kita nggak bisa memanen produknya ya. Jadi misal ayamnya nggak bertelur, sapinya nggak mengeluarkan susu,
Jadi lebih baik jangan ditaruh di luar kalau musim dingin. Cara buat greenhouse gimana? Itu bukan buat, itu hadiah sih ya, greenhouse itu hadiah. Jadi kalau kita udah melengkapi persembahan yang apa ya, lupa aku persembahan. Yang penting melengkapi altar. Nah, nanti salah satu altar lah ya, terbuka nanti itu. Cuman altar yang apa aku lupa. Intinya kita harus melengkapi altar, nanti ada yang hadiahnya greenhouse. Kayaknya altar ini ya, bentar. Coba aku cek dulu ya. Will Danau. Makanya padahal kadang yang nggak beli cuman keluar-keluar doang. Ini ya. Jadi ngelengkapin ini altar hasil panen. Nanti kebuka ini kan ada ini. Melengkapi semua untuk membuka rumah kaca. Nah, jadi harus lengkap semua. Ini udah selesai. Sesajen musim semi udah, musim panas udah, musim gugur udah, musim dingin sama barang-barang laut. Jadi kalau udah lengkap semua, nanti kebuka itu rumah kacanya. Gitu ya kak, hehehehe. Di sim 4 juga ada. Kebanyakan ada sih kalau game-game luar itu. Greenhouse nggak dibuat bang, dapatnya. Iya benar, nggak dibuat. Telur yang satunya aku jadiin telur. Bentar, ada persembahan yang harus pakai telur. Sunny set up. Skillet, NX, skillet, kuali, sama telur. Telur sisi cerah, oh sunny side egg. Sunny side egg, telur sisi cerah. Jadi di... Kalau cari kayu keras di mana biasanya bang? Cari kayu keras itu awalnya itu adanya di kebun, ada dua sebenarnya ya. Di kebun itu ada dua awalnya, antara di sini sama di dalam sini. Nah itu kayunya ditaruh bom aja, kan pasti awal-awal itu dapat bom ya, dapat bom. Nah ini bahan peledak yang level 1 aja. Nah di bom aja di situ, di sekitar kayunya, nanti dapat kayu keras. Halo Bang Arnold yang baik hati dan ramah. Duriannya udah panen nih, durian. Ini jeruk. Halo, welcome ya. Terima kasih Bang Arnold adminnya. Karena memang desain game-nya untuk simulasi kehidupan, jadi detail pasti iya. Nah, kalau udah dapat kayu keras yang di kebun,
bisa nyari tiap hari di sekitar sini ya, di area ini, buat dapat kayu kerasnya. Nah, setelah dapat kayu keras di kebun itu, upgrade dulu kapaknya ke emas. Tadi yang hahaha itu ya, upgrade kapak dulu ke emas. Halo, nanti kalau udah dapat kapak emas, nah ini dapat kayu kerasnya pakai ini. Nah, ini dapat kayu keras di sini ya. Nah, gitu cara dapat kayu keras ya. Aku area situ belum kebuka. Nah, kalau belum kebuka, lengkapin persembahan. Jadi semua itu persembahan, intinya semua itu semua persembahan ya, serba persembahan. Halo Kak Sherly, welcome Kak Sherly. Jadi kalau areanya belum kebuka, jadi mau nggak mau harus melengkapi persembahan. Karena cara membuka area itu kita harus melengkapi persembahan. Kebalik ya. Karena ada festival hari ini. Telurnya belum aku persembahkan. Ke kuil danau dulu. Jadi yang pertama itu fokus ke persembahan, yang kedua fokus ke laut sama ke tambang. Ya, saranku gitu sih, saranku ya. Tinggal sup tomat sama onigiri ya. Sup tomat ini tomatnya musim summer. Sama onigiri itu butuh beras, cuman aku belum tahu cara tetap berasnya nanti dulu. Salah lagi. Smoothies buatnya gimana, Bang? Smoothies. Jadi harus punya tanaman. Misal ini aku kan udah punya strawberry. Bisa pakai strawberry, leci, jeruk. Nah, aku coba pakai jeruk ya. Beras tanaman, oh beras itu tanaman fall ya, beras tanaman fall, oke deh. Berarti aku harus nunggu musim fall ini buat melengkapinya. Smoothies itu pakai blender, sama satu lagi itu strawberry ya. Oh aku nggak perlu pakai jeruk. Nah kok cincin jahe, nah jeruk. Coba aku pakai jeruk ya. Nah, dapat smoothie ya. Resepnya buah apapun plus jeruk plus blender. Tumpang tidur, oke Kak Tria. Coba aku jual aja deh. Harganya berapa sih aku jual? Jadi kita festival hari ini. Mulai penanaman pohon, jadi ada festival hari ini. Festivalnya penanaman pohon, nama festivalnya. Benar, festival reboisasi. Lewat gua ya, kita masuk ke gua, terus naik kapal nanti. Ayo berangkat. Nah, masuk gua, naik kapal, keren banget ini. Kita sampai di hutan ya. Oh ini di samping hutan dalam tadi yang ada kintannya ya. Rame. Tiap festival pasti banyak orang di sini. Tiap festival pasti semua penduduk ikut di sini.
Tree Planting Festival. Alis mana Bang Pan? Adakah ada harusnya? Jadi festival di Coral Island ini agak ada apa namanya cinta alam. Jadi yang festival musim semi itu reboisasi menanam pohon. Nah festival musim summer itu festival membersihkan pantai. Nah ini ada Suki ya, ini kembarannya Alis, ini si Suki ini. Nah ini Alis. Nah ini Eva ya. Ya pasti kebanyakan ngincer Alis, pasti semua orang yang main rata-rata pasti ada yang nikah sama Alis pasti. Terus kita bisa nonton ini ya, minimapnya. Aku yang rambut itu ini ya, ini dokter, ini dokter Yuri namanya. Dia pakai baju dokter terus itu. Ini ya Yuri. Nah dia ada pakai stetoskop, pakai baju dokter. Bang Pan yang mana? Aku ini dulu, Eva, nanti Kak Sherly. Eva ya, aku Eva dulu. Nanti kalau ada waktu, masih ada, baru yang Alis ya. Karena Eva yang udah tinggi hatinya. Jadi poligami enggak poligami ya. Nanti beda save-savean, nanti beda save-savean. Beda save-savean, enggak nikah dua kali ya. Enggak nikah dua kali. Jadi kayak Harvest Moon, save-savean-nya dipisahin nanti. Oh, aku bisa beli di sini ya. Kemarin kan aku yang versi cewek itu semua nikah semua kan, 5 kali aku nikah itu. Enaknya harus semua bisa save state, jadi sama save-save-nya harus bisa dipisah-pisahin. Kalau di sini kalau mau misahin save-save-nya harus manual. Aku cari dulu folder internalnya di laptopku. Berlaku kopi, caranya gitu sih biar bisa dua save-savean, nggak perlu ngurang dari awal. Kalau di sini cewek yang bisa dinikahin banyak, ribet nanti nikahin semua. Iya bener, belum lagi ada mermaidnya ini, ada merfolk ini ya. Kita bisa nikahin ini dulu, Putri Miranjani sama Denali ya, ini yang bisa kita nikahin. Cuman di versi sekarang belum bisa karena ini hatinya belum kebuka kan. Di update berikutnya baru bisa nikahin itu. Di versi yang sekarang belum bisa. Nah itu makin ribet. Halo, ya. Welcome ya. Welcome Kak Finaki, terima kasih adminnya. Nah kalau Bang Hiro kemarin pertama nikahin ini si Lili, sekarang dia ngulang lagi mau nikahin Alis. Kalau Bang Hiro dia ngulang, nggak copy save-savean ya Bang Hiro. Halo Kak Finaki, ini tamatnya berapa tahun? Kayaknya nggak ada tamatnya, mirip Harvest Moon kayaknya nggak ada tamatnya ini. Aduh kita klik mulai lagi, belum aku ajak ngomong semua. Hapus area. Cuma di sini agak lama sih festivalnya, kita harus membersihkan area ini dulu baru bisa kita tanamin nanti.
cuman di sini anaknya itu bisa tumbuh gede terus sekolah gitu. Infonya yang aku baca dari web, karena aku belum pernah nikah jadi belum tahu aslinya. Cuman yang paling real itu tetap A Wonderful Life sih. Kalau Harvest Moon A Wonderful Life itu dia anaknya bisa gede, terus bisa bantu kita di kebun, terus nanti karakter kita bisa mati digantiin anaknya. Nah itu Harvest Moon A Wonderful Life itu tamatnya kan karakter kita mati nanti ke tamatnya, terus kebun kita nanti diwariskan ke anaknya. Nah itu yang Wonderful Life Harvest Moon itu S2. Siapkan tanah. Nah, habis kita ini udah ya. Berarti sini langsung. Habis kita bersihin dari sampah, kita siapkan tanahnya ya. Tahu nggak pernah tamat? Baru tahu ternyata karakternya mati. Yang PS2 gitu. Yang PS2 gitu Bang Ahmed. Cuman lama, harus 10 tahun itu. Harus 10 tahun ditambah waktunya di PS2 itu lambat banget waktunya. Nah, yang remake-nya Story of Season aku belum tahu karena belum pernah main. Cuman itu sebentar aja sih, digantiin anaknya itu cuman sebentar aja. Itu kayak apa ya, kayak ending aja. Nanti akhirnya tetap karakter kita hidup lagi nanti. Karakternya hidup lagi, nah habis itu udah infinity. Mau main sampai kapanpun. Jadi kayak close-nya aja, digantiin anaknya itu. Habis digali kita tanamin tanaman ya. Bener-bener real sih ini gamenya. Pertama kita bersihkan hutannya dari sampah-sampah, terus kita buat dulu tanahnya, terus sekarang kita tanamin. Tapi mini gamenya mantep, festivalnya iya bener. Di sini festivalnya itu satu musim cuma 2, cuman mini gamenya bagus, mini gamenya banyak, mini gamenya walaupun satu musim cuma 2 festival tapi banyak ini. Ya selesai ya, udah tinggal cutscene gitu ya. Dapat pohon apa nanti? Gak ada koala ya itu ya. Jadi berasa ikut festivalnya, iya bener. Nah ini yang lain juga dilihatin ya.
area lain yang semuanya kita namun, ayo kembali dan menikmati sisa hari di Purwowood. Oh, namanya Hutan Purwo, aku ingat ini. Hutan Purwo namanya ya. Jadi ini hutan yang ada di Jawa Timur ini, Hutan Purwo. Ini sih selesai. Dapat apa ini? Dapat bibit prem. Udah semua ya, kita bilang ke wali kota, kami sudah berpartisipasi, kayaknya udah ya, keluarnya tinggal tinggalkan festival aja ya. Udah selesai sih. Nah ini jadi kalau di sini, kalau kita udah deket, mereka cuma ngirimin resep-resep aja, mereka penduduknya cuma ngirimin resep, jadi nggak diteror, didatengin ke rumah tiap pagi. Musim semi dan musim panas. Oh, musim panas masih bisa ya, jadi aku tanam aja ini. Udah selesai semua. Ini perlu ditambah lagi nih, diganti ya. Kedelai, oh kedelai. Wih, makasih ya, makasih. Makasih ini Uki, makasih orange juice nya ya. Wih, makasih ya, makasih. Makasih nasi lemaknya. Aku lanjut ini buat tempe ya. Jadi di sini bisa buat tempe, bisa buat tahu. Ini kalau kedelainya dimasukin ke toples ini nanti jadi tempe.
kalau di masih masukin ke alat press ini jadi tahu nanti. Padahal tulisannya press keju, tapi bisa aku masukin tempe di situ, kedelai. Nah, yang ini strawberry aja yang aku buat jus ini. Sangat Indonesia ya Kak Tria. Kenapa Kak Tria nggak jadi tidur ini Kak Tria? Tidurnya. Prestasi yang didapatkan 150. Nah, ini nambah ya, alis hatinya nambah. Banyak. Banyak ya, kita banyak. Pertanian, 26.000. Smoothies cuma 12 nya harganya. Padahal jeruknya mahal jeruknya. Matahari akan keluar besok, panas terus. Panen juga. Oh, ini udah sedikit ternyata. Mau banyak panen hari ini. Langsung dijual apa diolah lagi bang? Diolah lagi, jadi diolah entah jadi acar atau jadi jus ya. Jadi ini diolah lagi, nanti aku simpan dulu. Nah, ini tahu kan diolah lagi, nanti aku masukin ke dalam, misal kayak tebu ini kita masukin ke ini jadi gula tebu nanti. Nah, di sini nanti jadi acar. Kalau di sini jadi jus. Harganya tinggi pas sudah diolah. Iya, benar, lebih tinggi pas sudah diolah. Thank you.
Simpan dulu di sini semua ya. Kecuali tebu sih, tebu dia walaupun diolah pun harganya tetap sama ya. Kita full lagi nih. Gua langsung aja kali ya. Tujuan gamenya itu kita menyelamatkan ini ya, kota ini. Jadi naik, menaikkan kota, peringkat kota. Terima kasih sudah follow. Terima kasih orang Sunda. Ntar ya aku jual-jual dulu. Jadi di game ini awal kita main, peringkat kotanya itu F atau E ya, aku lupa antara F atau E. Nah, makin rendah peringkat kotanya nanti F, E, C, D, B gitu kan. Nanti makin banyak wisatawan datang ke sini. Cuman ini belum ada fitur wisatawannya sih. Keluarkan hewan-hewan. Untungnya bisa dicukur lagi ya. Cuman ini aku udah lumayan naik sih ya, jadi misinya tinggal misi melengkapi sesajen sama museum aja. Agak susah sih itu melengkapinnya. Halo, welcome ya. Halo Kak Rose, welcome Kak Rose, terima kasih adminnya. Gamenya lebih mirip Stardew apa Harvest Moon bang? Kalau sekarang lebih mirip Harvest Moon, cuman nanti ada bakal ada update, bisa main online multiplayer co-op gitu, bisa nikah sama player lain. Nah kalau itu mungkin lebih mirip Stardew ya, yang online itu. Game PC ya, bener ini game PC ya. Ini wall besarnya aku udah punya, waktunya aku sumbangkan. Bukan sumbangkan sih, reset ya. Nah korun ya, baru bangun langsung ngasih korun tuh. Udah jam 9 ya, bisa sih. Ntar aku nyalain musik deh. Walaupun sisa 1 jam lagi. Langsung unstable internet connection. Ahem, 1000 koin. Ini udah maksimal. Kembangkan peralatan, aku butuh biji osmium, biji emas, sama saripati angin. Tapi ini dulu sih ya, saripati kelop emas. Saripati kelop emas.
Baru bangunnya nggak usah dibilang juga kali. Apa tadi ya, biji emas, biji osmium, saripati angin, saripati kalau emas aku nggak punya lagi, kayaknya di sini aja sih. Terlalu jujur ya. Jadi masih sepi, jadi ngantuk. Nah, nggak ada yang diajak ngomong, kasihan. Ini dulu ya, saripati kelp osmium sama biji perak ya. Punya berapa ini aku saripati kelp osmium? Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya Kak Tria. Bangun Bang Sulivan. Ini juga Bang Sulivan ketiduran ya. Auto petter aku tempatin di ini ya, di kandang ayam. Akhirnya absen juga. Kalau bebeknya diolah jadi telur asin bisa bang. Lupa sih aku, kayaknya bisa sih jadi telur asin. Ada sih telur asin ya. Cuman lupa, aku nggak, belum tahu cara dapat, caranya gimana biar diolah jadi telur asin itu. Kemarin itu pas tebak-tebakan itu ada telurnya mirip telur asin gitu. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Tiktio. Masukin ke masonjar. Oh, masonjar. Oh, jadi telur asin. Oke. Nah, itu ya fungsinya banyak banget di sini, cuman aku nggak tahu apa aja. Masonjar itu yang di dalam sini berarti ya. Masukin sini ya, jadi telur asin ya. Nah ini ya, jadi kedelai masukin sini jadi tempe. Kalau telur bebek jadi telur asin ya. Oke deh, makasih infonya Kak Ran, makasih infonya. Kebanyakan fungsi, iya kebanyakan fungsi jadi bingung sendiri. Ini pun satu item dimasukin ke tong ini jadi jus, misal stroberi jadi jus stroberi, masuk ke sini jadi slice stroberi gitu. Nah, terus kedelai masuk sini jadi tempe, masuk ke mesin press jadi tahu. Jadi bingung aku. Wih, makasih ya, makasih. Wih, telur ayam, oh ya, telur makasih. Ayam sama puyuh juga bisa. Oke, makasih infonya Kak Ran. Jadi telur asin ya. Makasih Bang Hobi. Bangun bangun Korun.
Kalau burung apa namanya bulu merak itu dimasukin kemana atau langsung jual aja bulu merak itu? Ini lagi biasa semua. Karena kan ada bulu merak juga. Nah, bulu merak itu apakah bisa diproses juga atau cuman bulu merak aja ini yang langsung dijual? Nah, Bang Hobi baru bangun juga ini, Bang Hobi ya. Tingkatkan alat, aku mau naikin ini tapi nggak punya batang emas ya. Rame sekali, kalau ada koron masih rame ya. Bangun tadi shift subuh, oh shift subuh maksudnya baru bangun. Apa anaknya dibalas? Ya, bentar aku butuh apa sih? Ada event lagi di sini. Event sama Ben ya, waduh. Jadi hatinya Ben udah banyak, makanya aku banyak dapat event sama Ben ini. Cie sama Ben. Makasih Bang Eki, Kak Eki terima kasih ya. Dia masih belum sembuh total nih. Wih, makasih ya. Makasih mawarnya Rafira. Wih, makasih ya. Kayaknya bebeknya mau mati. Bebeknya sakit ya bebeknya. Makasih ya. Aku butuh biji emas sama biji osmium sih buat upgrade peralatan. Bukan upgrade peralatan sih, buat apa namanya? Buat riset di laboratorium. Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya Kak Eki. Ini bisa aku pukul nggak sih? Oh bisa. Komal minggu pagi. Pengarap ngajakin Komal terus. Aku nggak pernah ikut. Malam kita komal. Nah pantas aku cek Discord itu rame kok, rame ini di apa namanya di voice itunya grupnya itu. Wah ini ada komal sampai ketiduran ini kayaknya. Pagi-pagi kan aku mau main itu. Kak Tri sama Kak Sel tidur berdua. Kalau aku ikut pun tidur pasti aku ya. Gimana ya aku aslinya kayak introvert.
jadi kayak formal kayak gitu bingung mau ngomongin apa. Kalau berapa ini aku 9 ya. Sebenarnya aku mau naikin level pencarian sama memancing, tapi karena peralatannya butuh ini. Jinilik Bang Pan mau tidur. Oke Bang Ahmedun, terima kasih udah join, udah menemani tadi ya, udah ngajak ngobrol. Selamat tidur Bang Ahmedun, selamat istirahat. Tenang aja Bang Pan, ada aku di sini. Ini yang ngajak ngomong terus ini Bang Arnold ya. Nyari biji osmium sama biji emas ya. Mode Pak Haji, waduh. Jangan-jangan ceramah tuh Bang Arnold. Malah kalau ke Jakarta pengen meet up, wih. Boleh kalau Bang Anak ke Jakarta tuh. Wih, makasih ya, makasih. Makasih beli kafe. Barusan nongol, hello Kak Sel. Kak Sel kayaknya udah ada dari tadi di sini. Mungkin baru join lagi. Cie, udah bangun. Kayaknya Kak Sel malah yang bangun pertama ini di antara kalian. Tidur lagi, nah beli kafe tidur lagi, ambil korun tidur lagi ya. Pencet masuk lagi, tidur duluan bangun pertama, oh, pantes. Nah itu Kak Sel tadi yang bangun pertama itu. Sesi TikTok lagi. Bang Arnold mau ceramah ya. Kenapa tuh Kak Tri ya? Aku nggak lihat sih, aku nggak lihat grup chat. Aku baru lihat Discord itu tadi pagi pas mau live. Ini kok masih ada di ini. Masih pada nongkrong ini di sini. Jadi aku naik pindah ke 2 sebelah.
giliran ada koron kebangun. Nah, kebangun semua ini ada koron ya. Bang Sullivan, Black Cafe. Mak Solehah. Coba dapat deh. Kosong. Waduh. Udah habis. Sampai banyak bot, jangan-jangan itu pasti bot, pasti itu ya. Nah, dari Bang Sullivan tuh seribu koron buat satu orang yang dapat dimusuhin itu nanti. Udah 40-an ya. Aku nyari lagi deh yang emasnya. Kopak komunik, oh bingung aku, kopak komunikasi pagi ternyata ya. Hidung abu-abu kosong. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Ros. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Lumayan buat absen di Om Arnold. Nah, makasih ya, makasih. Kapan nih Bang Arnold live lagi? Bang Arnold pindah ke live komal kah? Enggak live game lagi. Trauma main koral, trauma kenapa? Nge-lag ya. Itu masih biasa ya, apalagi kalau mau online nanti ya Bang Arnold. Kalau udah online nanti tambah nge-lag lagi pasti itu.
Tapi Bang Anot mau upgrade PC sih katanya. Dilanjung semua, kenapa tuh Bang Obi? Oh iya kak, kapan Bang Arnold ke Jakarta? Pasti mau ketemu Kak Pinaki. Gak tahu kapan ya. Iya, aku di Jakarta, Kak Sel. Bidar, Armandan, waduh. Cantik plus-plus, waduh. Udah habis stamina aku. Udah mulai gelap ya, karena staminanya habis. Panjang-panjang orang panjang. Oh, ramalan serangga. Kita bisa melihat ada serangga di sini ya. Kunang-kunang, belalang hantu, ulat ini. Oh, ini aku belum dapat ini laba-laba. Loh, ini di mana ini? Oh, desa raksasa kok nggak masuk ke sini ya? Ngat Luna. Ada komputer di sini ya. Kita bisa lihat serangganya di sini dari PC ini. Dari PC yang ada di rumah. Kayaknya aku perlu nangkap ini sih, tapi besok deh, tidur dulu. Sepuluh kah cepat-cep enggak dong ya, Bang Hobi nanti yang cepat-cep ya. Diwakili sama Bang Hobi nanti.
Waduh. Dikit ya hari ini dapatnya dikit. Gak ada ya, gak ada musik. Atau mau aku pasang kayak gitu, itu bisa gak ya dari Definity kayak gitu? Parahnya di Bang Hero ya yang bisa nyetel musik. Oh, Definity harus pro. Oh iya, aku mau nanam lagi, lupa ini. Tapi udah tanggal 23 sih, takut nggak sampai panen nanti. Ini kedeketan ya, nggak tumbuh dia. Udah full. Lepar gue. Sampahku dari 999 kali 4 sekarang sisa 200. Guitar Hero. Kak Vin ini jangan-jangan dulu mainnya Guitar Hero ini. Dulu pakai Xbox kakak, temennya main itu. Wih, mainnya Guitar Hero dong. Aku malah nggak bisa game kayak gitu. Sekarang udah nggak perlu dielus-elus lagi nih hewannya, karena aku udah punya alat namanya pembelai otomatis ya, jadi aku nggak perlu ngelus-ngelus hewan. Mas pamit dulu, mau mandiin lawa. Oke, Kak Kang Robi. Terima kasih udah mampir, Bang Robi. Ntar aku masukin sesuatu ke sini biar jadi
Minuman strawberry apa ya? Wine strawberry emang ada ya? Coba deh ya. Wadah. Nah, aku masukin 3 lagi. Ini aku buat mayones aja deh. Meat snowdrop. Pagi siang malam gas lagi. Ini aku simpan dulu di sini. Aku bawa biji osmium, biji emas, saripati api, saripati air. Apa ya? Air, tanah lah, bawa semua. Baterai udah ada. Oke, kita ke laboratorium. Pelet osmium sama batang osmium ya. Satu lagi ini sih, saripati pelet osmium sama biji perak. Saripati osmium. Coba apakah udah bisa, masih kurang biji perak 2 ya. Kalau ini kurang, oh kurang kelp osmiumnya. Bang, IG-nya apa bang? Nah, IG aku nggak ini sih, nggak install IG. Kenapa Kak Dilan? Kalau mau tanya bisa chat langsung di TikTok aja. Nggak apa-apa. Tengkorak Tyrannosaurus. Thank you.
Saya coba cek komputerku ya. Wah, ramalan serangga. Jadi aku bisa melihat serangga-serangga yang belum aku dapat. Pamit dulu mau main play to clear. Oke, Kak Finagi. Oh, ini yang belum aku persembahkan ya. Pagi ada ikan kobia sama kerapu. Pagi, siang, malam. Jadi aku udah bisa nih melengkapin apa namanya persembahan, tapi bentar. Nah, baik Kak Finaki. Perak itu di sini ya. Dapat banyak. Jadi, langsung balik ini aku. Cuman di lantai satu langsung dapat banyak ini biji peraknya. Duitku 10.000, wah nggak cukup sih, aku mau riset-riset, nggak cukup ini. Udah bisa, tapi duitnya nggak cukup ya. Mahal banget, 60.000 sama 40.000 ya. Ini konsol di mana? Ini di Xbox XS atau di PS5 bisa, Madara Wijaya. Atau kalau mau main di PC juga bisa dari Steam. Namanya Coral Island ya. Akhirnya Coral Island. Batang emas nggak punya sih aku, batang emas 20.000 mahal ya. Punya duit kayak Harvest Moon. Iya bener, kayak Harvest Moon. Jadi ini mirip Harvest Moon, mirip Stardew Valley. Karena
karena kita bisa crafting juga. Jadi biji-bijiannya kita crafting sendiri, dijadiin batang. Misal kita biji perunggu jadi batang perunggu gitu. Terus sampah kita olah jadi kepingan, jadi kompos. Terus nanti telur jadi mayones, ini sama lah ya. Susu jadi keju, bunga nanti jadi madu. Itu apa bang? Kebiasaan. Coba orang sana sawahnya, oh orang sawah nggak perlu masuk ke rumah kaca sih ya. Ini game apa bang? Coral Island ya Kak Ros. Waduh Kak Ros. Oh iya, aku mau buat pagar coba. Biar lebih cantik kebunnya ya. Aku ganti pagarnya. Nah, Kak Ros nggak main Play Doh Gather tuh. Rame yang main. Aduh, ini ikut-ikutan. Kita ambil. Ternyata banyak banget. Kalau di laptop aku kurang tahu sih predator. Cuman nyari duitnya susah itu, harus main terus itu. Nyari duitnya susah. 96 ya, aku butuh 96. Udah ketupan lagi. Salah, harusnya di sini ya.
merah lagi. Udah, terus aku buat pagar buat gerbang. Ternyata gerbang semak-semak kayak gini. Gerbangnya nggak pas dong. Aduh. Nyari duitnya susah. Males aku. Grindingnya aja. Ternyata di sini bisa. Jadi game dekor-dekor. Karena udah bingung mau ngapain ya. Jadi dekor-dekor aja. Jadi aku mancing deh ya. Aku cek ramalan ikan. Ubur-ubur yang belum dapat ya aku. Tapi dia adanya malam ubur-uburnya. Rockfish. Ini kerapu aku belum pernah dapat sih. Stingray raksasa, oh ada stingray raksasa. Wildano udah semua ya, berarti aku coba mancing di sini nyari stingray raksasa ya. Bang rencana mau nikah berapa kali? Di gamenya kan ya, di gamenya 2 kali paling kalau sempet ya. Kalau sempet 2 kali sama Eva, sama satu lagi sama Alice. Nanti kalau udah itu
kalau nggak sempet ya paling kontennya aja, nanti aku mainnya main sendiri, nanti nggak aku live-in, nanti aku upload event-event nikah-nikahnya, kan banyak kan ya itu cewek-ceweknya, nanti aku upload. Karena kan ini aku mainnya cuma sampai puasa aja, habis puasa aku nggak live koral lagi. Jadi kalau bisa, kalau dapat ya kita cari event nikah. Wah, tambah jauh ikannya. Dapat langsung stingray raksasa. Double catch lagi. Enak ya kalau udah ada itu ternyata. Ngelengkapin ikannya, cepet ini aku ngelengkapin ikan. Jadi nanti puasa jam live tetep, kayaknya enggak jam, kalau puasa aku jam live-nya berubah. Jadi lebih cepet mungkin ya, jam setengah 4 kali. Jam setengah 4, atau tetap jam 4, lihat nanti deh ya, lihat nanti. Kalau jam 4, paling jam 4 sampai jam 6. Makanya sebelum live, iya makan dulu sebelum live. Atau tetap jam 4 sampai jam setengah 6, cuman tiap hari kali. Jam 4 sampai jam 6 aja ya. Lihat nanti deh ya, kalau aku bisa nanti setengah 4 sampai jam 6. Tapi kalau nggak bisa ya terbiasa jam 4 sampai jam setengah 7. Aku lupa jadwal jam kantorku masuknya jam berapa. Karena kan kalau puasa itu masuk kantornya lebih cepat biasanya. Yang di sini udah semua. Ini udah semua. Malam ya, ikan mandarinnya adanya malam. Ramalan hijau buat nyari apa, Bang? Ramalan hijau. Maksudnya hijauan. Oh, hijauan ini buat nyari apa namanya ini? Yang bisa kita ambil ini. Kalau kita perbesar ini kelihatan. Nah, ada jamur morel, wasabi. Jadi ini buat nyari yang langka-langka, karena kan ada yang langka itu ada bunga Rafflesia sama bunga apalagi Titan Arum, itu kan bunga langka. Jadi bisa kita lihat dari sini, dari hijauan ini. Di jam 8 lewat ya. Bisa diperbesar bisa, cuman kalau ikan nggak bisa, tapi kalau hijauan ini, hijauan sama serangga bisa. Nah ini serangga yang belum aku dapat ini. Ada juga di sini. Masih jam 7 di mana tuh? Malam ini malam juga ya. Ini udah dapat semua. Di kolam ya, kita ke kolam. Kolam gimana sih? Nyari critter bisa. Oh, critter itu yang di laut ya. Kayaknya kalau yang di laut nggak ada, kalau yang di laut.
Kalau yang di laut nggak ada, cuman yang di darat aja yang bisa dilihat. Oh, mancing di sini ternyata kolam. Aku nyari udang dulu di sini. Bang, itu apa? Itu komputer ya. Jadi komputer itu harus riset dulu di laboratorium. Nanti pertama itu beli komputer, nggak beli komputer sih, riset komputer. Baru habis itu riset aplikasi-aplikasinya. Kayak aplikasi serangga, aplikasi hijauan, sama satu lagi aplikasi ikan. Jadi bisa lihat ramalannya dari situ. Udang karang. Orang nggak usah pakai umpan deh. Ikannya kecil-kecil di sini, jadi nggak usah pakai umpan. Bisa main koral nggak? Nggak bisa dong ya. Masa kita main koral di dalam koral? Itu cuman aplikasi komputernya isinya. Ini game apa? Koral, Kak Ros. Game koral ya, Kak Ros. Kak Ros. Udang karang. Kirain po. Suaranya. Musik po. Musik masak-masak sih tadi ya. Aku selesaiin ini satu hari dulu ya, tanggal 23. Baru habis itu end live. Dapat udang terus lagi ini di sini. Pancingnya ketinggian kayaknya, makanya dapatnya udang terus. Udang karang maksudnya. Padahal nyarinya udang biasa. Halo, welcome ya. Halo Bang Ivan, terima kasih adminnya. Ikannya kelihatan gede ya di sini. Nila lagi. Sekali lagi deh, kalau nggak dapat aku pindah. Game apa ini, Bang? Ini Coral Island, Gemini. Nah, kalau yang nanya Gemini, aku percaya. Kalau yang nanya Kak Ros itu. Gitu, Bang. Udang karang lagi, udah aku pindah. Kak Ros kan lupa ya kan, Kak? Lupa. Oh, lupa. Ini belum selesai ya. Lama banget aku perlu ini sih, tapi harus naikin level pertanian kalau nggak salah.
Lagi nyari duit sama Kak Finati kayaknya. Siapa? Playstore Android ada nggak? Oh, nggak ada. Ini gamenya adanya di PC Kak Gemini. Jadi gamenya bisa dimaininnya di PC, laptop, Xbox, sama PS5. Jadi di Androidnya belum bisa. Strawberry aku buat tempe aja ya. Bang Sul menghilang dari lane. Oh, Bang Sul lagi main Play Together ya. Ntar aku lihat ikan lagi deh. Di sini ya malam, ikan malam atau mandarin. Aku nyari ikan mandarin. Sampai marip enggak dong ya. Sampai ini jam di gamenya ini. Dan tembung. Capek aku sampai marip, laptopku meledak nanti. Aduh. Sampah terus dari tadi. Iya bener, kayaknya Kak Aros ini yang dimana-mana. Mas streamer kenal ya. Ikan kembung. Di sini yang agak lama ikan kembung ya yang agak sih. Thank you.
timun laut dong. Panjangnya 1 meter timun laut. Udah lebih 15 menit dong. Game apa namanya? Coral Island ini, Punch Bowl. Ikan kembung lagi. Nama game-nya Coral Island ya, Coral Island. Game-nya mirip Harvest Moon, mirip Stardew Valley gitu. Jadi kita bisa berkebun, memancing, merawat hewan ternak. Game PC, iya bener game PC. Jadi ini game-nya bisa dimainin di PC, Xbox atau PS5. Belinya dari Steam sih ya, kalau di PC. Tampil lagi. Nah, Mandarin akhirnya dapat. Pas banget ini aku mau balik dapat ikannya. Dari Cina ya mungkin ya. Mandarin namanya. Nyasar dia. Aku sumbangin dulu deh ke museum. Pulang terus tidur. Nah udah babai-babai aja itu Tiara. Akhirnya naik level ya, pertanian naik ke level 10, dapat barel fermentasi. Jadi aku bisa banyak barel ini. Oke deh, bye bye. Jadi sampai sini dulu ya live hari ini. Terima kasih banyak yang udah join, yang udah bantu tap-tap, yang udah give. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa besok ya. Besok hari Senin ya. Oke deh, selamat liburan, happy weekend, selamat istirahat. Bye-bye semuanya. Terima kasih.